Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, semoga sehat selalu ya teman-teman semuanya. Untuk hari ini kita akan coba mempelajari materi SMP kelas 8 yaitu persamaan garis. Sebelumnya teman-teman udah pernah mendengar belum gitu? Apa itu persamaan garis? Udah, Pak, tapi lupa. Oke ya, tapi garisnya tahu ya? Tahu, Pak, tahu. Oke, itu syaratnya sih. Asalkan kita tahu garisnya, kita akan bisa dengan mudah untuk memahami persamaan garis. Langsung kita mulai saja ya. Untuk materinya, ini dia. Nah, garis itu kan sebetulnya masuknya itu ke bidang geometri ya. Bidang bangun-bangunan gitu. Nah, cuman ada seorang matematikawan namanya René Descartes, dia itu mencoba menggabungkan antara geometri dan aljabar gitu. Geometri, aljabar digabungkan dan hasilnya ini dia, persamaan garis. Jadi bisa dikatakan bahwa persamaan garis ini adalah hasil penemuannya matematikawan tersebut yaitu René Descartes. Makanya di sini ada geometrinya dan juga ada aljabarnya. Oke, apa sih persamaan garis itu? Kita akan mulai dari memahami terlebih dahulu soal kontekstualnya. Ketika liburan sekolah tiba, Benny berencana untuk mendaki suatu gunung. Namun Benny masih bingung, gunung mana yang ingin ia daki? Benny adalah seorang yang mudah lelah, sehingga gunung yang ia daki sebaiknya tidak terlalu curam. Nah, Benny pun memutuskan untuk melihat pilihan gunung yang tersedia. Dan berikut adalah pilihannya. Ada dua gunung ya, ada gunung alfa, ada gunung beta. Ini ukurannya kurang lebih gini lah ya. Ini panjangnya 10 km, tingginya 5 km, 5 km. Sedangkan yang gunung beta itu panjangnya 6 km, tingginya 6 km gitu. Nah, di sini Benny akan memilih gitu, gunung mana yang akan ia daki. Nah, kira-kira dengan kondisi Benny tersebut, mana sih yang sebaiknya didaki oleh Benny? Gunung Alpa, Pak. Alpa, Pak. Alpa. Gunung Alpa. Alpa, Pak. Kelihatannya, iya ya, karena emang terlihat tidak terlalu curam gitu dibandingkan dengan Gunung Beta. Nah, cuman di sini terkadang kalau misalnya kita hanya melihat saja, bisa saja itu teh hanya ilusi optik gitu. Bisa saja sebetulnya Gunung Beta itu nggak curam gitu. Justru Gunung Alpa yang curam. Nah, untuk menghindari ilusi optik itu, kita harus benar-benar mengetahui gitu. Berapa sih kemiringan Gunung Alpa? Berapa sih kemiringan Gunung Beta gitu, agar kemiringannya itu kita tahu gitu bahwa itu teh emang nggak terlalu curam. Nah, kita coba lihat ya untuk masing-masing gunung, ada Gunung Alpha, ada Gunung Beta. Kita akan lihat seberapa sih kemiringannya dengan menggunakan rumus-rumus matematika. Nah, untuk Gunung Alpha sendiri panjangnya 10 km, berarti setengahnya itu adalah 5 km. Dan tingginya tetap sama ya, 5 km. Nah, untuk menghitung kemiringan dari Gunung Alpha, rumus menghitung kemiringan itu adalah tinggi dibagi jarak. Nah, tingginya 5, jaraknya 5, maka kemiringannya adalah 1, Pak. Oke, sip ya, 1. Nah, 5 per 5 sama dengan 1, dan ya, 1 ya kemiringannya. Itu untuk Gunung Alpha. Nah, sekarang untuk Gunung Beta, kira-kira bagaimana cara mencari kemiringan Gunung Beta? Apa langkah awal yang perlu dilakukan? Kayak yang tadi. Sama juga, bagi Bapak. Tiga, Pak. Sama gimana nih? Kenapa bagi tiga? Kan setengahnya. Ya, enggak?
Betul tidak, Pak? Ya, dibagi dua mungkin ya? Dibagi dua jadi tiga gitu ya? Iya. Iya, okay. Begitu. Iya, ya, betul. Tingginya sama, dan lalu di gimana ini? Dibagi. Ada kemiringan. Berapa? Apa yang dibagi? Kita udah tahu gitu, Gunung Beta itu ternyata kayak gini. Nah, kira-kira gimana cara kita untuk menghitung kemiringan dari Gunung Beta ini? Apa yang sebaiknya kita lakukan? Tinggi dibagi jarak, Pak. Iya, 6 dibagi 3. Dibagi jarak. 6 dibagi 3 ya. Ah, sip ya, karena kemiringan itu tinggi dibagi jarak. 6 dibagi 3 hasilnya adalah? 2. 2, Pak. Sip. Dan, nah, kita lihat nih, kita punya kemiringan sekarang. Gunung Alpa kemiringannya 1, Gunung Beta kemiringannya 2 ya. Dan 2. Kita jadi tahu bahwa betul gitu, Gunung Beta lebih curam dari Gunung Alpa. Inilah salah satu penggunaan matematika gitu. Kita bisa lebih mengetahui besaran-besaran yang lebih jelas tentang suatu hal gitu kan. Gunung Alpa itu ketinggiannya nggak terlalu curam dari Gunung Beta, tapi seberapa curam gitu Gunung Alpa itu, seberapa curam Gunung Beta itu, dan dengan matematika kita bisa menghitungnya. Oke ya, ini dia. Berarti emang Benny itu harusnya menaiki Gunung Alpa karena kemiringannya hanya 1. Nah, kesimpulan apa yang bisa didapat? Sehingga Benny mengambil Gunung Alpa untuk didaki. Oke ya, Benny mengambil Gunung Alpa untuk didaki. Ada lagi gak kesimpulan yang lain mungkin? Buat tahu kecuramannya, dilihat, dihitung kemiringannya, Pak. Oke. Itu dengan membagi tinggi dengan jarak. Oke, kita bisa mengetahui ya kecuramannya itu dengan menghitung kemiringannya. Dan rumusnya itu tinggi dibagi jarak. Oke, sip ya. Ada lagi gak kesimpulan yang lain? Jadi mungkin memang dari hasil pengerjaan kita ini bisa dapat berbagai kesimpulan gitu. Kita dapat dua kesimpulan kan sebelumnya. Nah, kira-kira ada lagi gak kesimpulan yang lainnya? Kemiringan dapat diukur dari tinggi dibagi jarak. Oke, betul ya. Kemiringan. Gak apa-apa, itu bagus ya. Kemiringan bisa diukur ya, bisa dicari. Dengan menghitung tinggi, menghitung jarak, lalu membaginya. Oke, sip ya. Nah, untuk mengetahui lebih dalam mengenai garis ini, kita coba nih kepada masalah yang lainnya. Nah, karena Gunung Alpa memiliki kemiringan yang lebih kecil, maka Benny memutuskan untuk menaiki Gunung Alpa, gitu kan, seperti kesimpulan sebelumnya. Nah, sesampainya di puncak, Benny ingin mengetahui gitu, berapa kemiringannya saat dirinya turun dari Gunung Alpha. Tadi kan naiknya gitu ya. Nah, sekarang turunnya. Ya, setengah dari 10 itu 5 ya, 5 km. Kita potong dan inilah kurang lebih gambaran penurunan dari gunung tersebut. Oke. Di sini itu ada sedikit perbedaan ya dengan yang sebelumnya. Kira-kira apa perbedaannya? Nggak tahu, Pak. Sebetulnya kan cukup jelas ya. Tadi itu naik, gitu. Sekarang itu turun. Ya, turun ke bawah gitu kan. Berarti jadi negatif, Pak. Ah, betul ya. Jadi nanti kemiringannya itu negatif. Dan itu salah satu kunci dalam kemiringan ya. Jadi kalau misalnya garisnya naik gitu ya, maka kemiringannya positif. Kalau misalnya garisnya turun seperti ini, maka benar kemiringannya negatif. Mengapa bisa negatif? Sebetulnya karena kan kemiringan itu tinggi dibagi jarak. Nah, jaraknya sama 5 km, tapi tingginya dia turun ke bawah. Turun itu identik dengan negatif ya, jadi ya min 5 dibagi 5 hasilnya adalah min 1. Dan
kesimpulan apa yang bisa didapat? Sama kayak tadi Pak, enggak sih, enggak sama. Untuk yang menghitung kecuraman penurunan gunungnya, itu sama rumusnya yaitu tinggi dibagi jarak. Tapi karena turun, jadinya negatif. Okay. Karena turun, jadi negatif. Kayak naik itu positif dan turun itu negatif. Okay, sip. Nah, inilah konsep dasar dalam garis ya. Kita garis itu kan ada kemiringan gitu. Nah, diharapkan teman-teman bisa memahami gitu cara menghitung kemiringan dari suatu garis. Nah, kita akan langsung masuk kepada soal yang matematikanya ya. Jadi inilah kurang lebih gambaran mengenai soal dalam bentuk matematikanya. Dalam koordinat kartesius dikonstruksi suatu garis seperti berikut. Nah, berapakah kemiringannya? Rumus kemiringannya masih sama, cuma yang menjadi pembedanya adalah ya ini dalam bentuk matematis gitu. Sedangkan kan sebelumnya itu bentuknya masih kontekstual. Oke, boleh dicoba dulu ya teman-teman. Atau ada yang udah dapat nih? Boleh deh raise hand yang udah dapat. Nomor 7, Pak. Oke, mau langsung jawab. Oke. Berapa sih, Dan? 10/7, Pak. 10/7, gimana tuh? Dapat dari mana jawabannya? Kata-kata tinggi dibagi jarak apa jarak dibagi tinggi ya, Pak? Oh, 7/10, Pak. Oke. Rumusnya itu tinggi dibagi jarak ya. Jadi nggak apa-apa ya, lupa-lupa dikit nggak apa-apa. Jadi kalau lupa silahkan tanya aja ya. Nah, untuk rumus kemiringannya adalah tinggi dibagi jarak. Nah, jadi berapa tadi? 7/10. 7/10. Kenapa 7/10? Ini berapa tingginya? 7, Pak. Enggak. Ini sepertinya enggak kena ke bawah ya. Jadi iya. Tingginya itu kayaknya kurang dari 7 deh. Ada ide bagaimana cara mencari kemiringan ini? Soalnya kalau misalnya kita hitung dari sini ke atas langsung gitu ya. Ini masalahnya kita enggak tahu tepatnya itu titik di sini berapa. Nah, dan itu menjadi masalah. Nah, kira-kira gimana cara mencari kemiringan dari garis ini? Jadi kan garisnya panjang ya, Pak. Jadi ya, bisa kita perpendek gitu karena itu garis lurus. Berarti kemiringannya bakal sama di setiap tempat. Oke. Nah, bisa kita potong misalnya. Jadi dimulai dari titik 4,3 sampai ke 10,7. Oke, lalu? Nah, lalu berarti kita tahu bahwa tingginya itu adalah 1, 2, 3, 4, dan jaraknya itu adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, berarti kemiringannya itu adalah tinggi dibagi jarak, yaitu 4/6 atau 2/3. Oke, sip ya. Jadi benar bahwa kalau misalnya kita akan menghitung suatu garis, nah kita boleh nih hanya melihat kemiringan dari garis ini aja. Karena ya kemiringannya akan sama dengan keseluruhan garisnya. Nah, untuk menghitung kemiringan garis yang segini ya, dari sini sampai sini, ya benar bahwa kita tinggal lihat aja tingginya berapa, jaraknya berapa, dan kita dapatkan kemiringannya. Jadi emang kita itu harus mencari batasnya aja, dua titik sembarang yang dilewati oleh garis itu. Tadi kita mengambil titik 4,3 dan 10,7 ya. Nah, untuk sekarang titik yang diambilnya itu adalah gimana kalau yang titik diambilnya itu titik 1,1 dan 7,5 gitu.
Nah, kita akan menghitung tingginya. Maka ya tingginya itu ini. Kan ya, tingginya 4 dan 4. Kita hitung jaraknya, jaraknya adalah 6. Kita hitung kemiringannya. 4/6 dan hasilnya 2/3. Jadi ternyata bahwa mau titik yang diambil itu tadi 4/3 dan 10,7 ya, atau titik yang diambilnya itu 1,1 dan 7,5, nah itu nggak masalah. Yang penting dua titik yang diambil itu dilewati oleh garisnya, dan dari sana kita bisa mencari kemiringan dari garisnya. Ini ada sebagai catatan tambahan ya, bahwa kemiringan suatu garis disebut juga dengan gradien. Jadi kalau misalnya di soal apa itu gradien, nah, maksudnya itu soal itu bertanya berapa kemiringan dari garis yang dimaksud. Gradien itu biasa disimbolkan dengan M. Jadi M itu adalah simbol yang biasa digunakan untuk menyimbolkan gradien atau kemiringan. Kurang lebih kayak gini untuk konsep dasarnya. Nah, untuk lebih memperdalam lagi pemahaman mengenai kemiringan garis ini, kita akan coba latihan lagi soal-soalnya. Ini dia. Dalam koordinat kartesius dikonstruksi suatu garis yang melewati titik x1,y1 dan x2,y2 seperti berikut. Berapakah kemiringannya? Jadi perbedaannya ini tuh kita nggak tahu titik yang dilewatinya berapa. Berapakah kemiringannya? Oke deh, berapa jaraknya? Izin menjawab, Pak. Boleh. Ya, berarti tadi juga saya sampaikan itu ya, Pak. Untuk tinggi berarti didapatkan dari Y2 jaraknya gitu dulu. Ya, Pak. Oh, jaraknya dulu. Oke, okay, Pak. Berarti untuk jaraknya gitu ya, Pak, didapatkan dari X2 dikurangi X1. Oke. Okay. Nah, untuk jaraknya dulu jaraknya ya, Pak. X2 dikurangi X1. Oke, okay, ya. Lalu tingginya? Untuk tingginya, Pak, berarti sama juga gitu ya, Pak, dari dari Y keduanya gitu, berarti Y2 dikurangi Y1 gitu. Oke, tingginya Y2 kurangi Y1. Nah, jadi kemiringannya berapa nih? Berarti Y2 dikurangi Y1 dibagi X2 dikurangi X1. Begitu bukan, Pak? Ah, betul. Jadi, karena kita udah tahu tingginya berapa, kita udah tahu jaraknya berapa, ya kita bisa dapatkan kemiringannya, yaitu Y2 min Y1 per X2 min X1. Jadi dengan rumus ini, kita bisa jadi menentukan gitu kemiringannya. Kalau misalnya dikasih suatu titik, untuk mencari kemiringannya, bisa menggunakan rumus ini. Kita lanjut. Dalam koordinat kartesius, dikonstruksi suatu garis seperti berikut. Nah ini, berapakah kemiringan dari garis ini? Ada yang mau menjawab? Negatif 1, bukan, Pak? Negatif 1, dapat dari mana itu? Kan si jaraknya T, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, tingginya juga, garis itu tuh, dari negatif 4 sampai 4, juga 8. Okay. Nah, jadi kan kita tahu bahwa tadi dari rumus Y2 kurang Y1 dibagi X2 kurang X1 itu adalah 8 dibagi dengan 8. Nah, karena si garisnya itu tadi sesuai contoh di awal turun, okay. Jadi negatif gitu, Pak. Jadi oh, yang tadinya kemiringannya 1 itu jadi negatif 1. Ya. Oke. Okay. Nah, benar ya. Jadi kita hitung aja tingginya berapa, bebas. Mau dianggap 8 nggak masalah, mau dianggap min 8 nggak masalah. Yang penting nanti hasil akhirnya itu harus negatif ya, karena garisnya turun gitu kan. Jadi turun itu pasti kemiringannya adalah negatif. Nah, atau kita juga bisa menggunakan rumus yang sebelumnya kita temukan. Nah, kan kita sebelumnya udah menemukan suatu rumus nih, suatu rumus untuk menentukan kemiringan. Nah, cuman untuk bisa menggunakan rumus itu, kita perlu tahu terlebih dahulu dua buah titik yang dilewati oleh garis itu. Jadi
caranya boleh kayak tadi ya, kita menghitung jaraknya berapa, kita menghitung tingginya berapa, lalu membaginya, atau bisa juga menggunakan rumusnya. Kita ambil dua buah titik, misal ini, titik yang kita pilih, diperoleh kan X1, Y1-nya itu adalah -2,1, dan X2, Y2-nya adalah 2,-3 ya. Nah, menurut rumus kemiringan kan Y2 min Y1 per X2 min X1. Bisa dihitung ya, -3 dikurangi 1 itu adalah -4. 2 kurangi -2 adalah 4 dan hasilnya -4/4 -1. Oke ya, jadi untuk menghitung kemiringan itu bebas, ada berbagai caranya. Pak, saya mau menghitung jarak dan tingginya aja secara manual, dipersilahkan. Pak, saya mau mengambil dua buah titik, lalu menggunakan rumus kemiringan. Nah, dipersilahkan juga. Jadi, bebas gunakan apapun yang teman-teman nyaman melakukannya, hasilnya betul. Oke? Nah, di sini ada dua buah garis. Amati dua garis yang sejajar seperti pada gambar berikut. Lalu, buat hipotesis dari hasil pengamatan tersebut dan buktikan hipotesis itu. Kira-kira ada argumen nggak? Ada suatu dugaan terhadap kondisi kayak gini? Garisnya sejajar. Garisnya sejajar. Itu udah ada di soal. Nah, ya maksud dari soal itu adalah ya, kira-kira ada hal unik gak sih kalau misalnya garisnya itu sejajar gitu? Seperti ini ada sama Pak. Yeah. Oke. Kemiringannya kayaknya sama ya. Soalnya kan kemiringan itu adalah kecuraman gitu, kecuraman suatu garis. Kalau sejajar kayak gini, hipotesis kita kayaknya kemiringannya sama gitu. Ya. Nah, tapi itu baru hipotesis gitu. Kita perlu ngebuktiin dong, karena ya matematika nggak hanya hipotesis aja, perlu buktinya juga. Oke, kita akan buktikan ya. Nah, kita hitung gradien garis pertama. Kemiringan garis pertama itu adalah, kita lihat nih, tingginya 1, jaraknya 4. Oh, maka kemiringan garis pertama adalah 1/4. 1/4. Sip. Nah, kita hitung juga nih garis yang kedua. Kita ambil dua titik yang dilewati oleh garis kedua. Kita hitung tinggi dan jaraknya. Tingginya 1, jaraknya 4. Maka kemiringan garis kedua adalah 1/4. Oke ya, 1/4 juga. Dan ternyata betul gitu. Ketika dua garisnya sejajar, gradiennya atau kemiringannya pasti sama. Kesimpulan apa yang bisa didapat dari masalah ini? Hipotesisnya terbuktikan, Pak, benar. Oke, hipotesisnya benar ya. Benar ya, bahwa kedua garis ini sejajar. Ada lagi nggak kesimpulan yang lainnya? Kedua garis sejajar memiliki kemiringan yang sama. Okay. Sama mirip ya, kedua garis. Beda. Tapi okay, itu kesimpulannya bagus ya. Kalau misalnya ada dua garis yang sejajar, maka pasti kemiringannya akan sama. Ada lagi nggak kesimpulan yang lainnya? Satu kesimpulan lagi deh. Mungkin tidak hanya dua gitu ya, Pak. Ketika garisnya emang sejajar, lebih dari dua juga bisa aja gitu ya, Pak. Berarti ketika sebuah ketika banyak garis sejajar gitu ya, berarti kemiringannya pun sama gitu. Kayak gitu mungkin, Pak. Oke. Nah, itu betul juga ya. Jadi kalau misalnya ada banyak garis yang semua garis itu sejajar, maka semua garis itu kemiringannya akan sama. Oke, sip ya. Nah, kita masuk kepada slide yang terakhir. Ini dia. Amati dua garis yang tegak lurus seperti pada gambar berikut. Lalu buat hipotesis dari hasil pengamatan tersebut dan buktikan hipotesis itu.
Untuk membuat hipotesis ini agak sulit sih, tapi hipotesisnya ini kurang lebih. Hipotesis, kalau misalnya ada dua garis yang tegak lurus, maka dugaannya hasil kali kemiringan dua garis itu adalah negatif 1. Nah oke, kita akan buktikan ya. Kira-kira garis yang pertama nih, ini gradiennya berapa? Tingginya dulu deh, berapa? 3. Nah ini kan turun ke bawah ya. Oh iya, negatif 3. Oke, negatif 3. Nah, sedangkan jaraknya berapa? 6. 6 ya? 6. Nah, maka kemiringannya adalah? Negatif 1 per 2. Oke, negatif 3 per 6 ya? Atau langsung menyederhanakan ke negatif 1 per 2 juga diperbolehkan. Karena kan senilai. Nah, sekarang ini gradien garis pertama ya. Kemiringan garis pertama itu adalah negatif 3 per 6. Nah, kemiringan garis kedua kira-kira berapa? Tingginya dulu deh, ini berapa? 2. Oke. Satu. Oke, 1 ya. Maka kemiringannya? 1 per 2. 2 per 1 ya. Oke. Tinggi dibagi jarak. Oh iya. Oke. 2 per 1 itu nilainya 2 ya, kurang lebih. Nah, kita coba kalikan kemiringan garis pertama dan kemiringan garis kedua, dan kita dapatkan ternyata benar bahwa hasilnya adalah negatif 1. Kesimpulan apa yang bisa didapat? Hasil kali kemiringan dua garis. Hasilnya adalah min 1. Dua garis yang kayak gimana? Hey, hipotesis. Dua garis yang tegak lurus. Yang tegak lurus, ya. Hasil kali kemiringan dua garis yang tegak lurus adalah negatif 1. Negatif 1. Oke, sip ya. Bapak, aku mau nanya, Bapak. Boleh. Kalau misalnya tegak lurusnya tidak berpotongan, nggak apa-apa? Pasti berpotongan. Tapi kalau misalnya digambar nggak berpotongan, digambar. Gini. Itu nggak apa-apa. Cuma menyentuh ujungnya doang. Hasil kalinya, hasil kalinya tetap adalah min 1. Nah, sebetulnya kalau misalnya teman-teman ada pertanyaan yang seperti barusan, wah gimana ini kalau garisnya nggak berpotongan? Apakah hasilnya akan tetap min 1 juga? Nah, teman-teman bisa bereksperimen secara mandiri. Hitung aja nih gradien garis pertama berapa, gradien garis kedua berapa, dan kita kalikan. Nah, gitu ya. Jadi, sebetulnya jawaban dari pertanyaan teman-teman itu ada dalam diri teman-teman sendiri. Itu tinggal di eksplorasi aja. Oke? Okay? Oke, Pak. Sip. Terima kasih. Okay. Terima kasih ya pada teman-teman untuk pematerian kali ini. Sekian dulu dari Bapak. Semoga ilmunya bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Semoga sehat selalu, Pak. Bapak boleh minta PPT-nya, Pak? Oh ya, boleh. Nanti PPT-nya akan dibagikan ya. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Oke, kalau mau N keluar diperbolehkan ya. Dari jenduan, Pak. Nah, untuk pertemuan selanjutnya, materi yang akan kita pelajari adalah bagaimana cara membuat persamaan garis. Oke, sekian. Terima kasih.